We'll be right back.
Rekan-rekan, hari ini kita akan menyuarakan kembali kepada para jemaah yang telah berkhianat, yang telah membohongi kita, yang katanya akan membela rakyat, tapi nyatanya hari ini, kemarin kita disengsarakan bersama kaum buruh. Terima kasih kepada kawan-kawan mahasiswa yang mau ikut membantu kita berjuang. Thank you.
Tetapi kalau satu bukan kerjanya, bukan pekerja tetap, saya katakan semua itu akan hilang. Jadi saya mohon, yang pertama, saat ini akademisi sudah juga mendukung tentang penolakan undang-undang kita kerja. Terutama untuk para dosen yang semua yang mendukung tentang penolakan undang-undang kita kerja. Saya kira akademisi merupakan kaum intelektual yang juga mengetahui dengan benar bahwa undang-undang cipta kerja memang itu tidak baik. Undang-undang cipta kerja mendegradasi atau menurunkan perlindungan terhadap pekerja yang kita perjuangkan selama ini. Rekan-rekan sekalian, kaum buruh, pekerja dan mahasiswa sekalian, bahwa kami bukan kaum masyarakat yang hobi aksi. Kami bukan kaum masyarakat yang hobi demo. Tetapi ketika parlemen kemudian tidak bisa mendengar aspirasi kami, maka kami dengan terpaksa harus menjadi parlemen jalanan untuk mengingatkan dewan kalian. Rekan-rekan sekalian, tolong ingat di dalam kepala dan benak kita semua, partai mana saja yang hari ini sudah mendukung Omnibus Law? Ketika kalian semua kemudian masih mau dibodohi dengan politik uang, ini akibatnya rekan-rekan sekalian. Hanya Rp50, hanya Rp50.000, hanya Rp100.000, hanya sekian rupiah. Tetapi apa yang mereka berikan kepada kita? Mereka hanya memperjuangkan partai mereka sendiri. Mereka hanya memperjuangkan perut mereka sendiri. Rekan-rekan sekalian, seleksilah dalam memilih calon pemimpin. Allah atau siapapun yang tempoh hari juga sedang ngibulin kita, bicara atas nama rakyat Kirwakarta bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Kirwakarta bersama rakyat Kirwakarta menolak Omnibus Law. Tapi satu hal, ketika teman-teman mau berbuat anarkis, siapa itu? Tahan. Ini gedung pakai pajak kita bayar. Ya, dan kita sudah minta, ini satu orang ini nanti lagi bikin rekomendasi. Rekomendasi jadi, beliau kesini bicara kepada teman-teman semua atas nama rakyat Jakarta. Perjuangan kita masih panjang. Betul enggak? Di sini tolong. Ya, betul. Setuju. Ayo. Ya, kalau memang anggota DPRD, entah yang di rumah, entah yang di sini, tolong kondisikan. Saya pemimpin di sini atas nama SPMI juga, atas nama yang di Buruh Purwakarta, atas nama gerakan yang menolak Purwakarta. Kalau tidak ada satupun wakil rakyat yang berani bicara di depan teman-teman semua, akan mati. Tapi apa yang kita lakukan ini mungkin tidak ada apa-apanya. Kita itu ibarat semut kecil yang membawa percikan air, kita percikan ke api yang membakar Nabi Ibrahim. Tidak ada apa-apanya, tidak ada efeknya, mungkin tidak didengar. Tapi penduduk langit dan bumi memuktikan, menyatakan si semut itu adalah bagian dari yang melawan kezaliman, dari yang melawan ketidakadilan. Oleh karena itu mohon dikondisikan, wahai wakil rakyat siapapun yang ada di rumah kesini, yang ada di dalam, silakan bicara nanti atas nama rakyat Jakarta. Tapi ingat, siapapun yang berbuat anarkis akan berhadapan dengan saya dan kawan-kawan, akan berhadapan dengan orang-orang yang ingin berjuang, akan berhadapan dengan kami. Siap tidak? Siap menunggu bukti? Siap? Siap untuk tenang? Kita kasih waktu 5 menit. Sepuluh menit.
gitu. Siapa yang masih tuh, tapi kalau nulis agak lama bisa jadi ya, terkonsep. Halo. Apakah 5 menit yang saudara-saudara minta, yang teman-teman minta, karena saking keras kepala kita ingin bukti 5 menit, tapi tidak bisa kemudian mengotori pemain. Oke. Yang penting kita akan minta bukti satu. Tadi udah minta, wakil rakyat harus kesini bicara. Siap? Kedengerin? Siap? Minta tolong. Kita berlawan dengan bermartabat. Minta tolong. Siap? Kalian adalah masa depan bangsa ini. Kalau enggak berjuang kalian, anak cucu kita akan menyaksikan para orang tuanya, kakek-kakeknya adalah kakek-kakek pecundang. Dan itu tidak mau kita kepada kita. Betul? Kita tunggu, tolong dikondisikan ya. Saya hati besar ya. Semuanya duduk. Masih ada waktu kita tunggu ya. Kita tunggu. Ya. Ya. Jelas. Ini. Kita sambut wakil rakyat kita. Terima kasih.